Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyarafil anbiya Yuhil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd ba Ahkamun ammah Hukum-hukum umum Dari rancangan undang-undang Khilafah Yang ada di Kitab Nizamul Islam Al-Maddah As-Sabi'ah فسال ينك جيم المرتدون عن الاسلام يطبق عليهم حكم المرتد ان كانوا هم المرتدين اما اذا كانوا اولاد مرتدين وولدوا غير المسلمين fayu'amaluna mu'amalata ghairil muslimina hasaba wad'ihim alladhi hum 'alayhi min kawnihim musyrikina aw ahli kitabin al murtaduna orang-orang murtad 'anil islam dari islam atau orang-orang yang keluar dari islam yutabbaqu diterapkan alaihim atas mereka hukmul murtaddi hukum murtad in kanu jika mereka itu salah ini. <coughs> ini salah ya afan ini bukan nun harusnya ini harusnya nun fa kurang fa ini <coughs> nah Baik, kita lanjutkan YouTube <coughs> baku diterapkan alihim atas mereka Apa hukmul murtaddi Hukum orang murtad In, in jika kanu mereka adalah hum, Humul murtaddina Mereka sendiri itu yang murtad Mereka sendiri itulah yang orang-orang murtad Amma adapun idza apabila kanu mereka adalah aulada murtaddina anak-anaknya orang-orang murtad wa wulidu dan dilahirkan dan mereka dilahirkan ghairal muslimina sebagai non muslim fayu'amaluna maka mereka diperlakukan muamalatan ghairil muslimina dengan perlakuan non muslim hasab sesuai dengan posisi mereka alladzihum alaihi yang mereka itu di atasnya min berupa eksistensi mereka musyrikina sebagai orang-orang musyrik atau ahli kitabin atau ahli kitab نعم والحمد لله رب العالمين